Semua balik lagi ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial fingerstyle lagu. Karena susah ya, yang lagi viral lagi ya di TikTok ya. Ini lagunya Near featuring Sarwera. Oke teman-teman, kita bermain dari dasar G. Oke, kita akan bagi jadi beberapa part. Langsung aja ya. Kayak gini mainnya. Nah itu yang satu. Jadi senar nomor 2 fret open atau enggak ditekan, terus ke fret 1, ke fret 3, dua kali, terus open. Jadi tambahin bassnya G. Nah, kedua masih sama, tapi terakhir sini senar nomor 3 fret 2 sambil tambahin bassnya di fis atau fres. Coba. Gitu ya. Saya ulang pelan-pelan supaya teman-teman pemula bisa mengikuti. Oke, gitu ya. Kita mainkan dengan tempo yang standar. Nah, langkah berikutnya. Nah, itu senar nomor 2 open. Terus senar nomor 3 fret 2. Terus open. Dua kali bassnya dinyalakan. Ini dinyalakan, ditekan. Senar nomor 3 open lagi. Nah itu senar nomor 1 slide ke fret 3, terus ke fret 2, ke senar nomor 2 fret 3, sama bassnya B. Ini gitu ya. Pelan-pelan. Gitu ya. Nah, yuk kita coba dari depan. Berikutnya. Nah itu. Sama kayak depan tadi, jadi ini. Ya. Op, senar nomor 2 open, fret 1, terus ke fret 3. Terus senar nomor 1 open, terus senar nomor 3 open, 2 kali, terus senar nomor 2 fret 1, terus open, tapi bassnya juga dimainin jadi kayak gini. Nah itu bassnya ke C terus G ya, jadi lagi pelannya. Yuk, coba kita mainkan dari depan. Oke,
Oke, sekarang kita ke part terakhir. Part terakhir gitu ya. Itu yang dimainkan. Senar nomor 2, open. Senar nomor 3, fret 2. Open lagi, senar nomor 1 open, senar nomor 2 open, senar nomor 3 fret 2 sama bass D. Ini bass A, senar nomor 1 open. Oke, gitu ya teman-teman. Coba kita mainkan dari depan. Oke, itu supaya nggak sepi, kalian bisa tambahkan atau petik senar yang lainnya. Misal kayak ini. Tadi dasarnya. Nah, kalau mau lebih ramai lagi, kalian tambahin slap, misal kayak gini. Nah, itu cara petik, slap, petik. Jadi, nah, yuk kita coba tambahin slap ya. Oke teman-teman, seperti itu, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian sedang belajar gitar lagu ini. Terima kasih.